Pagi-pagi ngopi bro. Hari ini kita ada di Banjarnegara. Rencananya mau jalan-jalan dekat rumah. Hari ini kita bakal masang pelek Daichi di Suzuki Satria Lumba. Yuk. Udah sampai bengkel, bannya pakai FDR MP27. Kita masang pentilnya. Lanjut pelek belakang. Setelah ban dipasang, kita pasang cakram. Oh iya, ini cakrame anyar ya. Jeneng karena mau bawa TK sih kayak gini yang lebih manis wani ya. Apa? Bautnya loh, ini kan gendut banget, cembung banget nah ini kayak payung. Udah sampai rumah lagi, tinggal kita install ke motornya.
pelek depan udah beres, lanjut kita masang pelek belakang. Nonton pasti bertanya-tanya kenapa masang as rodanya kebalik, padahal ini adalah salah satu tips buat Suzuki Satria. Soalnya jika asnya ada di kanan ujungnya, dia bakal sering kena cover silencer knalpot. Dan ujungnya ada di kiri, maka cover silencer knalpot lebih aman. Jadi kepala as rodanya ada di kanan seperti ini, sehingga ujungnya bakal aman kena silencer knalpot.